mungkin tujuannya ini kan ada program memang kegiatan dari PKK untuk ngurusin senam kecamatan, mungkin yang ngurusin serta yang itu kita gotong royong dari desa, kelurahan, termasuk mudah-mudahan yang ada di wilayah kecamatan. Program berlanjut, tujuan untuk kami selaku mengerti pengelak PKK, gimana menghidupkan gotong royong yang ada di banyak-banyak. Untuk itu, kami akan menggerak semua kecamatan Petang, 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, itu akan dilaksanakan mungkin setiap hari Jumat dan bersama-sama dengan PKK Desa Banjar untuk Resik yang ada di Kabupaten. Pada hari ini organisasi pemerintahan semua, termasuk yang ada di kecamatan, termasuk budi-budi yang ada di kecamatan, banyaknya 233.